Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Iman Hidup. Saat ini sedang ramainya alat AI, apalagi dengan tools web foto. Ada alat AI yang sangat mudah melakukan pertukaran wajah di dalam Discord seperti satu atau dua klik langsung jadi. Dan alatnya ini masih gratis diakses sepuasnya. Dan alat ini bisa diakses dengan gambar apapun. Namun, Anda harus mempunyai Discord terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mendaftar akun Discord? Silakan lihat caranya pada video saya sebelumnya. Jika sebelumnya kita merubah foto kita menjadi foto seseorang yang sudah jadi, misalkan saya merubah foto saya dengan Tony Stark, atau dengan Tom Holland, atau dengan artis-artis yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan merubah foto saya dengan seseorang yang saya minta AI untuk membuatkannya foto tersebut. Jadi foto ini tidak nyata. Jika kalian baru menemukan channel ini dan penasaran bagaimana cara melakukannya, jika ingin merubah dengan foto yang ada, silakan lihat pada video saya sebelumnya. Sudah ada dua video yang membahas tentang hal ini secara jelas. Dengan ramainya AI dan salah satunya tools pertukaran wajah yang satu ini, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu bijak dalam menggunakan alat ini. Jangan sampai disalahgunakan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, pertama-tama kalian masuk ke akun Google kalian terlebih dahulu. Lalu, kalian masuk ke akun Discord. Nah, pastikan kalian sudah membuat akun Discord. Lalu, di kolom chat ini, kalian ketikkan garis miring shift ID. Kita daftarkan dulu foto yang akan kita rubah. Nah, untuk kesempatan ini, seperti biasa, aku akan merubah foto saya sendiri. Karena saya belum berani jika ingin merubah foto orang lain. Di ID name ini, kalian ketikkan namanya. Nah, ini saya beri nama Iman Hidup. Lalu tekan enter. Dan foto kita sudah terdaftar. Dan nama ini harus kalian ingat ya, untuk langkah selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya, kalian ketikkan garis miring imagine. Nah, ini dia. Lalu promptnya atau perintahnya, kalian ketikkan saja apa saja sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kalian ingin meminta foto seperti apa. Dan perlu diingat, perintah ini hanya bisa digunakan dengan bahasa Inggris. Nah, seperti ini ya. Jika merasa sudah sesuai, langsung tekan enter saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia hasilnya sesuai perintah kita. Ada 4 pilihan, tinggal kalian pilih saja sesuai keinginan kalian. Oke, jika sudah kita pilih, langsung kita ganti dengan foto kita. Nah, ini dia foto kita sudah diganti. Jika sudah selesai, langsung kita simpan. Lakukan langkah yang sama untuk menghasilkan foto-foto berikutnya. Pada kesempatan ini, aku tidak memakai foto orang lain untuk saya rubah menjadi wajahku. Nah, di sini aku hanya meminta AI untuk membuatkan foto sesuai keinginanku, sesuai dengan prompt yang aku minta. Jadi teman-teman silakan berkreasi sendiri. Di sini kalian tinggal isi aja perintahnya seperti apa. Misalkan kalian ingin membuat sebuah logo, tinggal kalian ketikkan saja logo apa saja. Atau kalian ingin membuat foto 3D atau pria berambut panjang yang berekspresi sedih, marah atau sebagainya. Silakan berkreativitas sendiri.
Sekarang saya akan coba dengan ekspresi marah. Jadi, diskon ini bisa merubah foto apapun dengan ekspresi apapun dan posisi apapun bisa kalian lakukan. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika mungkin video ini tidak memberikan tutorialnya secara jelas. Next video aku akan memberikan tutorial bagaimana cara merubah wajah pada foto siapapun lebih dari satu orang. Jika biasanya kita merubah hanya satu orang saja, nah bagaimana jika kita akan merubah foto dua orang, tiga orang, atau lebih? Untuk itu, di-subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian dapat notifikasi saat aku update video terbaru. Selamat berkreativitas, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.